kembali lagi bersama gua si Meow Awoo. Langsung saja kita akan melanjutkan gameplay Kena Bridge of Spirits. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, si Kena sudah masuk ke Forgotten Forest ya teman-teman. Dan di Forgotten Forest yang satu ini, banyak banget monsternya dan juga teka-teki yang memusingkan ya. Untung saja kita sudah melawan satu boss dan mendapatkan clue untuk mencari ingatan selanjutnya dari si Taro. Dan langsung saja teman-teman, kita akan melanjutkan perjalanannya si Kena untuk mendapatkan 3 memorinya si Taro. Dan kita sudah mendapatkan satu sih by the way. Nah itu dia, oh 2 ding, gue sudah dapat 2, sisa 1 lagi guys ya. Yuk, let's go. Kita akan pergi ke biru-biru sini terlebih dahulu. Aduh, sorry ya teman-teman, kemarin itu Meow Ok agak cupu juga bermain game yang satu ini. Padahal game yang satu ini bisa dibilang family friendly ya. Tetapi ternyata, wah seperti Dark Soul, susah juga guys untuk dimainin ya. Waduh, apaan itu? Kok ada merah-merah? What is that, my friend? Cota mate kudasai. Waduh, guys. Apa itu? Kok hilang? Itu dia. Ada merah-merah. Wah, ada boss lagi. Oh, no. Okay, sabar, sabar, sabar. Gua nggak tahu, teman-teman, untuk jurusnya seperti apa. Coba gua hajar terlebih dahulu. Wah, what is that? Mage, ya. Jadi dia ada fireball. Hati-hati. Fireball. Oh, no. Harus gua apain itu, guys? Oh. Harus gua panah, kah? Oh, dipanah guys. Oh, nice. Mamam tuh. Oke, fireballnya kita panah. Terus kita hajar dari dekat. Bentar. Nice. Let's go. Let's go. No. Oke. Mana lagi fireball lu, hah? Itu dia. Let's go. Aduh. Gua gak lihat. No. Untung aja gak kena. Wah, hampir saja. Oke, nice banget Meow Ok. Biru, hijau. Wah, dia ngahil lagi. No. Sebentar. Biarkan saya. Aduh, padahal udah konsentrasi banget gua guys. Oke, sebentar. Nice. Oke. Waduh, dia menghindar. Sudah mau meningso, itu dulu ada heal-healan atau tidak? Wah. Oke, nggak apa-apa. Namanya juga percobaan ya, teman-teman. Head. Sini lo. Tidak kena. Aduh, dia heal lagi, guys. No. Nice. Oke, untung aja. Dia menghilang lagi, teman-teman. Gua harus ke sana. Wah, bola lagi. Oke, nice. Wah. Aduh, kena bola lagi, teman-teman. Gua harus bagaimana nih? Aduh, gua ngecharge. Pas gua ngecharge, dia taruh fireball dia, guys. Oke. Sayang sekali, Bung. Itu dia, fireball. Hajar terlebih dahulu. Dia nge-heal. No! Aduh, itu tinggal satu pukulan lagi. Tinggal satu pukulan lagi, Bung. Selin ya. Oke. Fireball. Nice. Sini kau. Dikit lagi guys. Dikit lagi. Come on Meow Ok. Nice. Padahal darah gue sudah mau meningsoy. Seru. Oh. Mulai hilang ya. Curse-nya. Hello. Sebentar. Saya heal terlebih dahulu. Boleh nggak? Hampir saja saya meningsoy, teman-teman. Mari kita ngobrol. I don't know what corruption waits for you in the Lantern Cave, but I suspect Taro's spirit will fight to the end. Okay. Diapain ini? Oh, mau dipanah. Oh. Itu dari cave. Anak panahnya dari cave. Sudah terbuka. Mantul. Thank you so much. Rusu ya namanya. Ya. Jangan lupain namanya Meow Ok ya. Roger that. Oh ya, by the way, kalau nggak salah gue udah dari sini kan. Yes, betul sekali. Let's go. Guys, kita akan masuk ke gerbang yang misterius sekali. Dan sepertinya di sini banyak curse juga ya. Aduh. Saya harus seperti apa ini, teman-teman? What is that? Alright. Okay.
Oh. Wow. Wow. Oke. Now. Ternyata ada shield. Menyebalkan sekali ya kalau shield. Mending soy kalian. Hah. Menyebalkan sekali. Oke. Ada musuh lagi enggak? Hati-hati ada musuh. Oh. Ada Root. Blacky. Sini kamu. Yay. Aduh, banyak banget, guys. 65, cuy. Eh, ini hilang. Oh, kalau gua udah dapetin satu Root atau Blacky, langsung selesai. Oke, ada yang bisa gua upgrade atau enggak? Ini 200. Aduh, sebentar, guys. Gua cek terlebih dahulu ya. Ini lumayan sih. Gua akan coba ambil terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita unlock. Nice. Terus satunya lagi itu 150. Oh, double jump baru kita pukul ke bawah ya. Ini boleh deh teman-teman, gua ambil juga ya. Pengen juga sih ini, tapi tidak apa-apa. Kita ambil ini saja terlebih dahulu. Nice. Supaya gua bisa. Oh, harus lari. Eh, gimana tadi? Oh, lompat. Ah, kayak begitu. Kalau double jump? Lebih kuat lagi ya kalau double jump. Tunggu, tunggu. Gua cek lagi ya, teman-teman. Oke. Ah, oke, yang itu. Oh, kalau double jump lebih kuat lagi lah istilahnya. Alright, sudah selesai. Gua bisa masuk ke dalam sini, tapi coto mate kuda sai. Gua cek dulu ini tempat apa, sepertinya menarik. Tidak ada. Tidak ada apa-apa. Yes. Saya menemukan kotak. By the way, teman-teman, kayaknya gua bisa ke atas sana deh. Ya, gua bisa ke atas sana. Dan ini tempat gue kembali lagi ya. Iya nih. Terus gue harus kemana ini, guys? Ah, coba deh gue masuk ke dalam sini terlebih dahulu. Bisa nggak? Nggak bisa, cuy. Ditutup. Bener berarti gue harus ke atas. By the way, teman-teman, kayaknya ada sesuatu yang harus gue rubah deh. Ini loh, option terus control. Nah ini nih, kamera sensitivity, guys. Jadi kadang-kadang ketika gue mau ngincer monster, karena kamera sensitivity-nya tuh lambat, jadi telat gitu loh. Nyebelin banget. Oke, gua nanti tingkatin ke 1,5 aja ya. Tapi tunggu dulu, gua naik dulu nih. Sip. Emang ketika gua pakai bow, itu akan lebih akurat. Tetapi ketika gua memakai melee, guys, itu, aduh, bikin sakit kepala dah. Sepertinya kita kemana terlebih dahulu. What is this? Interact. A fox symbol is marked on this old camping fox. Fox symbol. Ooh. Halo, kamu kemana? Tunggu dulu. Sebelum kita pergi, gue mau lihat terlebih dahulu. Waduh, jurang, guys. Jangan ya. Kita jangan turun ke bawah sana. Okay. Kita sebarkan kebaikan. Mantul. Oh, ingatannya tuh di depan sana. Sebentar, cek. Hah. Menarik, apakah saya bisa turun ke bawah sana? Iya, betul sekali, guys. Ada jalan untuk turun. Coba ya, coba ya. Sebentar. Oke. Siapa tahu aja kita mendapatkan sesuatu yang menarik. Enggak, miau au. Ini mah. Kesini. Udah belum sih? Iya, udah ini, miau au. Oh, kita cuma muter doang. Oke. Gak apa-apa. Mungkin aja sebelumnya itu ada curse, jadi gue gak bisa ke atas sini. Ah, I see. Oke, gue coba cek terlebih dahulu. What is this? Itu dia, si Taro. Wow, indahnya pemandangan, teman-teman. Apa itu? Cahaya apa itu? Apakah cahaya tersebut yang mengganggu pikiran Taro? Kok si Taro tiba-tiba hilang? Oh, thank you. Alright, kita lanjutkan lagi, teman-teman. Kemana? Kesini ya? Okay. Saya harus seperti apa? Itu ada sesuatu. Tidak bisa, teman-teman. Ah, sepertinya ini teka-teki lagi nih. Dari mana nih, guys? Aduh. Dari mana nih, teman-teman? Kanan kiri banyak curse.
Coba masuk ke dalam sini. Waduh. Adakah? Oh enggak. Enggak bisa ini guys, enggak bisa. Oh, ini ada shrine. Oke. Sebentar. Biarkan saya mencari terlebih dahulu apa yang saya harus lakukan ini ya. Pertama-tama, oh itu tuh, nge-pulse. Bener gak sih? Ah, iya bener. Tuh, udah tuh. Terus kemana? Nah, apa harus urut ya? Kayaknya harus urut deh. Nah, itu dia yang gue cari. Aha. Mantap. Oke, Ruth, ambil. Sini, taruh sini, Ruth. Come on. Nah. Udah banyak banget Blackie gua, guys. Ya ampun, lucu banget mereka semua. Alright. Pertama-tama, gua ambil terlebih dahulu. Gua akan bersihkan yang ada di sini. Mama ini. Oke, sudah bersih. Tempat apa ini? Hey, tempat meditasi, guys. Oke. Sebentar. Kalau itu tempat meditasi, gua akan coba ke sini terlebih dahulu nih. Nice. Satu kali lagi. Nice. Aduh, jauh sekali. Buset, ada musuh di depan sana ya. Hati-hati. Ah, gue juga gak bisa ke atas sana, guys. Ketutupan ya. Gue gak bisa ke atas pokoknya. Sebentar. Ada tempat meditasi. Let's go. Kita meditasi lagi, teman-teman. Tenangkan pikiran kalian. Jaga hati kalian. Dan kita tarik napas. Buang. Buangnya pakai mulut ya, teman-teman. Bukan yang di bawah ya. Udah yuk. Meow. Jokes bapak. Let's go. Mari kita lagi. Ambil ini. Nice. Come on. Kita lanjutkan lagi, teman-teman. Ke depan sana. Cukup jauh sih. Cuma it's okay. Aduh. Weh. Yang ini. Nice. Oh, bisa kita pakai ya. Tapi tunggu dulu, gue coba ke depan dulu nih. Oh, ada musuh lagi tuh, teman-teman. Sabar. Wop. Gak kena. Head. Tunggu dulu. Sabar. Nah. Nice sekali. Aman. Sepertinya ini ada sesuatu juga nih, guys. Bentar. Oh, ada beginian juga. Nice. Ambil dulu. Come on. Kesini dulu nih. Kita bersihkan ini dulu. Gua gak mau tersisa nih. Nice. Kita beresin semuanya ya, teman-teman. Jangan sampai ada sisa nih, curse kayak begini. Saya tidak suka nih. Nice. Heh, ada buah. Nice. Sisa di dalam sini ya. Okay. Abis. Sebentar, gua recharge terlebih dahulu. Nice. Mari kita masuk lagi. Aduh, ada monster di sini, guys. Oke, kita lawan dulu deh. Yang itu. Nice. Mama mini. Wait. Sini lo. Nice. Woo. Taruh root dulu. Dan kita sebarkan kebaikan. Mantap sekali. Oke. Sebentar. Ada sesuatu yang pengen gua cek terlebih dahulu. Pertama-tama, kita ambil dulu buahnya. Sip. Ayo, Ruth. Makan dulu. Biar kalian sehat semuanya. Terus gua cek terlebih dahulu, teman-teman. Ini udah kan? Ya udah. Terus, kenapa? Kok stick gua geter-geter? Kenapa nih geter-geter? Ada sesuatu kan di sekitar sini? Oh.
Apakah kita akan mendapatkan Blacky? Ah, yes, betul. Yes, Blacky. Hello. Hello. Nice, sudah selesai. Kalau begitu saya akan coba ambil lagi ini ya, teman-teman. Come on, jalan-jalan bersama aku. Ke depan sana. Sempatkah? Harusnya sempat lah. Nice. Oke, ada apa lagi di dalam sini? Ah, ini yang shrine ya? Oh, nice. Ah, betul sekali. Hihi, dapat shrine. Kristal kita banyak lagi, guys. Lumayan banget gak sih? Oke, berarti ini tempat kita udah muter. Sekarang gue bisa ke atas dan juga gue bisa ke bawah. Ngapain ya ke bawah, guys? Tunggu, gue cek dulu nih. Di atas sini ada apa? Muter-muter aja nih. Ya gak sih? Iya loh, muter-muter doang. Berarti gue harus ke bawah dong. Bisa jadi, guys. Mari coba kita ke bawah. Tunggu dulu, sekalian gue cek ya. Oh, heads kurang satu. Heads kurang satu, rootnya itu masih kurang tiga, guys. Kira-kira ada di mana aja tuh root ya? Oke, sebentar. Sambil lompat ya. Gue takut tersesat soalnya. Waduh. Waduh, waduh, waduh. Apa ini? Apa nih? Apa nih? Kok perasaan gue gak enak? Guys, tempatnya gelap sekali. Oh no. Wah, tempatnya gelap. Oke, sip. Harus ke bawah lagi kah ini? Ada sesuatu yang bisa gue ambil lagi? Sepertinya tidak, Miok. Ya sudahlah, kita coba ke bawah lagi. Tempatnya misterius banget nih. Bos apa lagi akan kita temukan? Ada sebuah pintu ternyata. Warp. I see. Ini ada warp nih, guys. Berarti itu di depan sana. Yes, akhirnya gue sudah dekat dengan Taro Regret. Penyesalan Taro. Aduh, perasaan saya tidak enak ini. Tuh kan, betul saja. Ternyata itu sebuah monster yang begitu besar. Guys, sorry ya kalau misalnya meningso ini. Wah. Sebentar. Nice. Oke, menghindar lagi. Sabar. Oke, sabar. Aduh, dia udah balik badan, guys. Ada dua hal di belakangnya dia. Oke, bentar. Amorex! Heads! Nice, itu dia, saatnya. Undang! Nggak kena, guys. Sabar. Oke, sabar. Nggak kena. Aduh, gak kena. Oh, itu dia. Oh, tunggu dulu. Wah, agak keren. Malam ini. Nice. Au. Pukul. Terus pukul. Au. Ih, lari. Oke. Hammer X. Come on. Nice. Sini, au. Sabar. Wah, masih ada satu lagi. Kena juga gua. Udah bagus ya. Tapi harus ya. Kita sudah mau selesai. Tunggu, heal-healan. Come on, heal. Heal me. Woo! Oke, itu dia. Kesempatan terakhir kita. Nice. Mam ini. Wow. Sabar. Gua harus pergi terlebih dahulu dari sini. Kita charge, teman-teman. Mama mini. Woo! One try. Udah mulai terbiasa. We can do it, everyone. Nice. Oh, memori terakhirnya kah? Sini. Ooh.
Sudahkah? Free Taro. Use the relic to free Taro. Halo semuanya. Relic Discovery Lantern. Thank you. Dapat root. Ya, kita cek terlebih dahulu. Root kita udah 14/14, my friend. Mantep banget nggak sih? Aduh, kita harus kesini ya. Berarti gue kurang satu head doang di sini ya, teman-teman. Iya nih. Di mana satu headnya? Aduh. Oke, sebentar. Gue makan dulu nih. Ayo, makan. Gue traktir. Sambil lihat deh guys, kanan kiri ya. Oke. Go get it. Iya, nggak ada lagi guys. Tidak ada head lagi. Udah ya. Gimana caranya gue buka ini nih? Oh bisa. Nggak bisa. Gimana caranya gue buka itu guys? Kan ada pintu nih, gede banget nih. Nggak bisa ya? Ya nggak bisa gue buka guys. Gue kirain gue bisa buka tuh pintunya. Nih, pintu segede gaban gini nih. Coba. Kalau misalnya gue kasih kekuatan. Nggak bisa ya? Tersembunyi sekali. Thank you. Oke. Kalau gue pakai topengnya. Nggak ada ya guys. Tidak ada. Ya sudahlah kalau begitu. Tapi di sini ada gentong yang bisa gue ambil. Ada beberapa hal sih yang bisa gue lakukan di sini guys. Yang pertama gue bisa warp. Ya, gue warp ke tempat taro ya. Bisa nggak? Oke. Jangan jatuh. Oke. Lompat. Hati-hati ya. Jangan jatuh. Set hujan. Udah sampai di atas sini aja. Oh, wow. Oh, itu dia. Saya. Use root. Buat taruh di mana? Sebentar. Enggak taruh di sini, guys. Di mana ya? Coba gua cek terlebih dahulu ya. Kita harus taruh lanternnya di mana? Oh, itu dia. Nice, ada biru-biru tuh. Nah. Mantap. Kita tunggu dulu ya. Mereka agak lama nih, teman-teman. Tapi tenang, kecil-kecil mereka cabai rawit. Aha, what is that? Okay. Mana? Set, jauh banget. Okay. Kemana lagi itu? Ke depan sana guys. Set, jauh banget. Okay. Jauh banget. Sempet gak? Sini. Nice. Ke kanan. Oh, ke situ tuh. Nice. Terus ke sini nih. Ah. Oh, yay. Selesai. Nice. Kita sebarkan kebaikan. Semuanya sudah pulih kembali. Found Taro's lantern. He must have lost it searching for the children. Oh, lanternnya Taro. Bring the relics to the fallen tree. It's time to help Taro find peace. All right. Tapi, Rusu, aku kurang satu head nih di sini nih, Rusu. Haru guys, gua harus cari nanti ya satu headnya. Nyebelin banget nih kalau misalnya kurang satu begini nih. Chestnya padahal udah selesai. Oh, jangan bilang gua harus ke sini kali ya. Bisa jadi guys. Oke. Tadi kita udah lewat sini kan. Dan make sure sekali lagi, emang tidak ada yang ketinggalan ya.
Gue cuma pengen make sure aja, guys. Nah, ini kan tadi lantern yang kita pasang. Yep. Harusnya sih udah nggak ada yang ketinggalan sih ini. I hope so. Yep. Ya. Oke. Okay. Sekarang kita bisa ke... Oh, itu dia! Ah! Apakah ini topi terakhir kita? Nice! Ternyata benar! Perjuangan saya tidak sia-sia untuk mendapatkan semuanya, ya. Hihi! Sudah selesai! Oke, sekarang gue harus ke sini dan kita akan ke sini. Nah, oke. Okay. Sebentar ya, teman-teman. Walaupun gue pengen ini sih, cek topi terlebih dahulu. Hati-hati. Sip. Ini bisa nggak ya? Gue nggak tahu nih, teman-teman. Bisa nggak nih? Wah! Oke, okay, bisa. Alright. Kita ke sana terlebih dahulu. Sebentar, guys. Jalannya cukup jauh nih. Dah, pokoknya di Forgotten City gue sudah tidak ada PR lagi ya, guys. Semuanya udah literally gue ambil. Ah, itulah perjuangannya Mia Oak ya, yang suka eksplorasi. Kita warp ke tujuan kita. Nah, ini dia. Tapi gue pengen kesini dulu sebenarnya. Ya udahlah, nanti aja ya, teman-teman. Kalau misalnya gue nemuin satu clue lagi atau satu tempat head lagi, baru gue beli-beliin deh ya. Terus di sini kan gue kurang satu head dan juga kurang satu root ya, teman-teman. Sebentar. Yang satu rootnya udah gue tahu sih ada di mana. Tinggal headnya doang nih. Oke. Okay. Hello. Kalian berdua namanya? Aku lupa. I'm going to help Taro now, but it's not safe for you here. Go with Mr. Rusu. I'll find you when Taro is free. Oh. Be careful, Kena. Ini dia. Gak bisa ngobrol dong. Udahkah? Gini kah? Guys, apakah kalian semua sudah siap? Kita akan siap-siap untuk berinteraksi. Let's go. Itu lanternnya. Terus ada lunchbox ya kalau gak salah. Tempat makan. Terus ada pisau. Dan juga ada topengnya. Wow, sebentar. Yusuf. Buat apa, Ruth? Oke, sebentar, guys. Bisa nih. Sebentar. Oh. Oke. Duh. Wow, hampir aja. Oke, sip. Come on. Aduh. Kenapa gua kena ya? Sabar. Kita coba lagi. Oke, itu dia. Wah, aduh, kena lagi gua. Enggak apa-apa. Wah. Dia ngejar gua. Wah! What is that? Jurusnya serem-serem banget. Oke, enggak apa-apa. Namanya juga baru awal-awal, guys ya. Baru mencari tahu bagaimana caranya untuk melawan dia nih. Wah!
gua meningsoy, ternyata gua ada di pundaknya dia dong. Nyebelin banget. Seru. Let's go. Mari kita coba lagi. Ini skip kali ya. Tadi kan udah, guys. Nah. Oh, bisa dipecahin. Oke. Sabar. Ketika dia lagi begitu, masih kena soalnya. Sabar. Wow. Oke. Wow. Curang sekali kamu. Au. Tunggu dulu, gua enggak bisa lihat apa-apa. Jangan terlalu dekat. Nice banget. Ya, kenapa gua kena lagi? Oke, kita taruh ini supaya dia nanti begitu. Oke, sabar. Nice. Ayo lo. Mana lo? Aduh, sakit. Iu. Aduh, udah gue hindarin lo padahal. Nice. Wah, terlalu dekat Biong. Cari hil-hilan. Nah. Hil-hilan gua dihajar bertubi-tubi. Gua udah spam untuk ke heal. Wah. Corrupted Taro. Okelah kalau begitu ya. Kalau memang itu mau kamu. Kena lagi. What is that, my friend? Oke, nice. Duh, dia masuk ke dalam sana. Curang banget. Gua gak bisa hajar, guys. Lari dulu. Oke, tunggu dulu. Gua bisa parry, kan? Masa iya gua gak bisa parry? Come on. Gak sempet loh. Apa gua belajar parry terlebih dahulu ya, guys? Coba. Hah! Gak bisa. Woo! Nope. Lanternnya dia. Wah, nggak sempet parry gua. Serem banget cuy. Ini kalau gua pakai keyboard lebih enak kali ya. Harusnya. Ya ampun, Meow Au. Come on, lari dulu. Au. Come on. Lari. Gak kena. Wow. Gak kena. Aduh. Udah bagus banget. Come on. Heal me. Biarin diganggu terlebih dahulu. Oke. Mumpung dia nggak ada swordnya dia ya, guys. Jadi gue bisa hajar terus-menerus. Wow! What? Wow! Critical! No. Oke. Harusnya kita bisa menang ini, teman-teman. Gue masih punya 2. Come on, dikit lagi. Satu kali lagi, Biao. Oh, come on, let's go. Saudara gua nih kayaknya, guys. Disembuhkan. Oh, gua harus deketin kah atau gimana nih? Harus diapain nih, guys?
Oh, gue giniin. Nah, kita sebarkan kebaikan. Finally. Hey, gimana? Kamu udah sadar belum, Taro? Kok sedih gitu mukanya? Kenapa? Si Kena. The sickness that took our parents was spreading through the village. Spirits of the forest, walk with our people. Guide them on their journey to the mountain shrine. To the mountain shrine. Orang tuanya mereka meningsoi, guys. Food was running low. Everyone was scared. Mereka kehabisan makanan dan semuanya ketakutan. Dia ngerasa dia tuh tak berdaya. Saya wanted to stay, but I thought we could go to Rusuk for help. Oh, saya mau tinggal, tetapi mereka pergi ke Rusuk untuk mencari bantuan. Dia tahulah apa yang dia lakukan. Something was not right in the woods. Tetapi ada yang sesuatu yang tidak benar di hutan. I had never seen Rusu so worried. Gua enggak pernah lihat Rusu begitu khawatir. He sent us back to the village. Dia suruh kita kembali. And I knew we were alone. Ke kampung. I was all that Benny and Saya had left. Yeah. I had to protect them. Mereka cuma bertiga dan gua harus melindungi. Makanan. Aww, ada biskuit. Gak boleh gitu. Ayo, ngomong dulu dong, minta. Ah, oh, baik banget dia. Dia nahan lapar teman-teman demi adik-adiknya. Jangan bilang ditinggalin nih, saya sama Benny. Ah iya, ditinggalin. It happened the next morning. Itu terjadi di siang kemudian, di hari kemudian lah. Apa itu? Ada bunyi geledek. Mountainnya, gunungnya berubah warna. Tadi biru kan? Kepisah. The explosion from the mountain shrine covered the land in darkness. Jadi ledakan dari gunung tersebut membuat di sekelilingnya menjadi gelap. Dicari. Oh, no. Benny sama sayanya dicari. Kepisah mereka, guys. Saya! Where are you? Waduh. Kakinya kena batu, guys. It lasted for days. I searched everywhere for them. I was their older brother. I was supposed to protect them. Aku kakaknya mereka. Seharusnya aku melindungi mereka. Even now, it's hard to forgive myself. Bahkan sekarang sulit, Taro, untuk memaafkan diriku. The children know how much you care for them. What happened in the village wasn't your fault. Bukan salahmu, katanya. You will always be their older brother. Kamu selalu akan and menjadi kakak mereka. Dan mereka selalu memerlukanmu.
mengharukan sekali. Eh? I'm sorry, Kina. Saya? Kenapa? We can't take you to the mountain shrine. Oh, it's okay. It's okay. You have to go now. Kamu harus pergi sekarang. Oh iya, mereka kan spirit, guys. Oh, spirit mereka bertiga bertemu kembali. Dan si Kena menjadi jembatan untuk kepulangan para spirit-spirit ini. Ah, so sweet sekali. Aduh, back sound musiknya sih top banget, mantep. Sudah selesai. Heh, rusuh masih ada, guys. Honor Taro, return to the max shrine to honor Taro. Oh, kita dapat Taro Max. Oke, okay, nice sekali teman-temanku sekalian. Jadi gua tinggal mencari satu route lagi, guys. Tetapi tenang saja, saya sudah tahu teman-teman, route-nya ada di mana. Kita bisa meditasi. Oke. Saya akan meditasi terlebih dahulu ya. Lumayan, dapat health lagi nih. Story-nya bagus banget, guys. Ya ampun. Ah, keren. Tetapi masih ada satu orang ya yang belum pulang. Yaitu si Rusu. Dan kita udah gak ngelihat si Benny, saya, dan juga Taro. Karena mereka sudah pulang lah istilahnya. Oh ya, by the way teman-teman, kayaknya gue tahu sih ada satu. Nah, itu dia ke sana. Ada satu route yang bisa kita dapetin di sini nih. Bisa enggak? Sini dulu. Sip. Nah. Ke atas. Sip. Yuk. Let's go. Gue cek di sini terlebih dahulu, nggak ada apa-apa, dan harusnya ada di sekitar sini sih. Sebentar ya. Nah, apakah kendi yang satu ini? Nope, tidak. Berarti gue harus jalan lebih jauh lagi. Sebentar ya. Habis ini gue cek misi kita selanjutnya apaan. Tapi gue jalan-jalan terlebih dahulu. Ah, tuh kan betul. Tuh, guys, kalian lihat tuh di bawah sana ada apa? Ada Blackie, satu lagi. Nice. Let's go. Yay. Alright, sudah selesai. Sekarang gue harus kemana dong? Turun. Oke, sekarang gue bisa turun sih, guys. Oke, kita recap terlebih dahulu ya teman-teman di dalam game Kena Bridge of Spirits yang satu ini. Pertama-tama, seperti yang kalian lihat di Forgotten Forest, gue sudah mendapatkan literally semuanya. Terus, di Rusu Mountain juga sudah gue dapetin semuanya. Nah, di Taro Tree juga sudah gue dapetin semuanya ya guys. Sisa di Village nih, di Village kita bisa pulang. Dan di Village ini kita bisa melakukan beberapa hal sih. Yang pertama, kita bisa buka spirit mail delivery yang ada di sini karena kita juga masih punya sedikit waktu ya teman-teman. Jadi yuk, let's go. Gua akan coba pakai teleport ya guys. Kita warp. Gua cari warp terlebih dahulu ke belakang sini bisa kan? Yap. Dan abis itu gua juga mau pakein beberapa mesh ya. Karena gua harusnya udah dapet beberapa mesh. Cuma ya belum gua pakai aja guys. Contoh mate ada di mana? Oke, deket kok. Harusnya di sini. Nah, sip. Kita warp ke Village. Yep, ke sini nih. Warp. Yes. Mantap. Oke, sebelum gua pakai topi, guys, gua akan buka mail terlebih dahulu nih. Nah, salah satunya di sini nih. Deliver. Mari kita buka. Apa yang terjadi nih? Apa yang terbuka? Eh, kok ada yang geter-geter? Kenapa nih geter-geter?
Kayaknya ada root deh guys di sekitar sini. Sebentar ya, gua cek terlebih dahulu. Mana? Di mana ada root? What is this? Oh. Oke. Okay. Mari kita sebarkan kebaikan. Oke, okay. Hai. Oh, kita bebasin spirit lagi ya guys. Di setiap rumah tuh ada spiritnya masing-masing, dan mereka terjebak di dalam curse-nya. Oh, wow. Go get it. Indah sekali ya game yang satu ini guys. Ayo ambil. Nice. Kita bisa buat kemana itu? Ke sebelah mana? Oh, bisa ke shrine ini nih. Oke. Okay. Kalian lihat tuh guys, ada banyak banget spirit di sini. Ah. Dan rumahnya udah bisa gue masukin. I see. Open up. Yay. Another root. Kaprer. Hi. Oke, okay, ada lagi yang bisa gue cari di sini? Open. Nice. Coba gue sebarkan kebaikan, guys. Ada sesuatu? Nggak ada. Oh, keren ya ini game, guys. Ya ampun. Sebentar. Gue ambil ini dulu. Come on. Ke sini. Let's go. Ke kiri. Nah, kamu tinggal lurus aja. Kalau kamu lurus, kamu akan menemukan sesuatu. Nice. Boom. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan kristal. Mantul. Nah, guys. Apalagi nih yang bisa kita lakukan nih? Di atas sana ada sih. Wah, ini nggak bisa ya, teman-teman. Masih lama. Oke lah kalau begitu. Jadi satu tempat udah selesai. Nih tempat ini. Sekarang kita deliver mail yang ada di kiri atas. Oh, di sini ya. Pertanyaannya, bagaimana caranya saya ke sana? Oh, aku bisa ke sini guys untuk ke atas. Baiklah kalau begitu. Nah, mari kita deliver. Kita sebarkan kebaikan. Ah, mereka berterima kasih. Terima kasih. Iya, sama-sama. Gue udah ngerti sih ini teman-teman. Tugasnya si Kena mulia sekali ya. Kemungkinan besar village atau perkampungan yang satu ini itu terkena bencana. Dan ketika mereka terkena bencana, banyak spirit-spirit atau roh-roh yang terjebak di sini dan menjadi istilahnya terjebak atau jahat lah ya. By the way, saya harus gimana nih guys? Apakah saya harus melawan ini? Baiklah kalau begitu. 20 enemy. Let's go. Come on. 17. Et. Mau ngapain kamu? Ayo Mio, konsentrasi. Ed, mau ngapain kamu? Belakang. Tep. Easy. Mana lagi? 9 lagi guys. 8. Come on, cepetan Mio. 30 detik lagi. 7. Nice, 5. Bisa atau enggak? Come on. Au. It's okay. 2. 1. Sudah selesai. Waduh. Jangan bilang makin hari makin susah nih. Bisa jadi.
Ah, Ruth! Hello! Ayo, yang kanan. Oh, yang kiri dulu. Siap, bener-bener loh guys. Kita dikasih tantangan di sini. 18, oke. Eh. Konsentrasi dulu kali ya guys. Tuh. Wah, wah, ada yang gede. Tunggu, tunggu, tunggu. Yang kecil-kecil dulu nih guys. Nice. Wait, wait. Wait. Bentar, sebentar, sebentar. Aduh. Wah. Wap, wap. Sebentar, sebentar, sebentar. Au. Ih. Au, 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 au. Matiin dia dulu deh, guys. Ini bahaya banget nih. Come on, kena. Nice. Nice. Enggak apa-apa, kena damage sedikit. Ada satu lagi. Oh, bisa. Yes. Tipis, guys, tipis. Waduh, chest yang terakhir gimana dong nih? Tipis banget. Oh my god. Oke, tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. Time out dulu, guys, time out. Kalian lihat tuh health gua lagi sedikit demi sedikit bertambah. Oh, gua bisa ke atas sini. I see. Yang terakhir kayaknya kita harus fokus nih, ya. Fokus, my friend, my focus. Aduh. Come on. Sedikit lagi. 3 2 1 and let's go. 30 enemy. Aduh, repot kayak ini, guys. Wow. Yang penting mereka spawnnya cepet sih. Kalau mereka spawnnya cepet, guys, gue bisa bikin mereka meningsoy dengan cepat juga ya. Kalau mereka meningsoynya lama nih. Oke, sebentar. Oke, sabar, sabar. Ada lagi. Oke, sabar, sabar. Let's go. Udah fokus banget nih gua, guys. 11 enemy. Waduh, ada yang gede. No, ada yang gede, guys. Oh, walah, gua bisa begini. No. Sebentar, ini dia. Ah, nggak sempet, guys. Kurang cepet, kurang cepet. Kurang cepet. Ah, greget banget nggak sih? Oke, kita coba lagi, guys. Gue lupa kalau misalnya gue ada skill ya. Ada skill. Come on, come on, come on. Oke. Wait. Come on. Mending side. Come on, come on, Meow Ow. Come on! Come on, come on, come on, come on, come on. Gue udah fokus banget nih, guys. Waduh.
Oke. Aduh. Come on. Greget banget. Ya udah guys, nanti aja deh ini. Masih ada sesuatu yang kurang ya. Skill-skill gua sih. Nih, skill-skill upgrade gua itu mendukung teman-teman ketika gua memakai panah nih kayak begini nih. Nanti aja kalau begitu. It's okay. It's a nice fight. Okay. Ya udahlah, nanti aja guys ya. Ya. Hey, malah jatuh lagi. Karena gue masih ada satu rumah lagi guys yang bisa gue kunjungin. Nanti. Gue akan kunjungin itu lagi. Nah ini nih spirit-spiritnya guys. Indah banget. Sebenarnya desa ini tuh indah banget. Cuma ya gitulah, curse yang menyebabkan desa ini menjadi berantakan. Kita lihat terlebih dahulu ya. Nah ini pimecon. Satu. Terus ada lagi deer. Taro, lucu sekali. Taro Mas, sold out. Abis deh, udah abis guys. Tuh kalian lihat tuh, buset banyak banget taro gua. Bisa sih gua pakein satu persatu, tapi nanti aja kali ya teman-teman. Terakhir. Karena gua seharusnya sudah harus closing teman-teman, tetapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Kita masih punya satu rumah untuk kita jelajahin. Sorry banget tadi kalau misalnya cupu sekali Miao Aok ini. Oh, ada slime juga di sini. Oke. Enggak apa-apa. Yang penting saya sudah berusaha. Tetapi memang waktu ya. Bukannya gua nggak bisa, guys, tapi waktu yang menghalangi kita. Here we go. Mari kita sebarkan kebaikan. Nice. Terima kasih Miao Aok. Sama-sama. Oh, dapat kotak doang. Okay, thank you. Udah itu aja guys. Ternyata, baiklah kalau gitu. Heh, tunggu dulu. Masih ada nih guys. Nah, ini juga nih ada root. Bentar. Satu-satu. Soalnya stick gua bergetar-getar guys. Kalau stick gua bergetar-getar pasti ada clue, ada sesuatu lah. Oh yeah. Sudah selesai? Oh, masih ada lagi di belakang. Untung aja gua cek. Another hat. Kepik. Ladybug. Udah ya. Udah semuanya teman-temanku sekalian, ya udah. Sebenarnya gua harus ke Max Shrine. Tapi nanti aja di next episode. Nah, sekarang gua akan coba pakai satu topeng terlebih dahulu kepada root gua, baru kita closing ya, teman-teman. Wow, luar biasa sekali. Kita rekaman hampir 1 jam. Dan GGWP. Ini dia. Mana nih? Nah, ini dia, Ladybug. Waduh, masih ada 3.000 nggak tuh? Okay, teman-temanku sekalian. Untuk episode game Kena, Bridge of Spirit. Sampai di sini terlebih dahulu. Dan seperti yang kalian lihat ya, sudah semakin seru untuk jalan ceritanya. Dan tujuannya si Kena ini kayak mulia banget gitu loh. Gua sempat terharu tadi ketika ngelihat si Taro, si saya dan juga si Benny di send away atau dipergikan atau dipulangkan ya teman-teman. Aduh, terharu banget sih tadi. Dan ya, sampai di sini terlebih dahulu untuk gameplay Kena Bridge of Spirits, dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah. Pau.